Ker. Ya. Ini hari apa, Ker? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Nah, walaupun hari Minggu, tapi sekarang kita ceritanya mau nyobain bakso hari Rabu. Kok hari Rabu? Oh. Bakso Pak Rebo. Nah, ini katanya di sini termasuk salah satu bakso yang paling legend ya. Pelopornya bakso Balung di Bali. Nah, ramenya kayak gini tempatnya ya. Cek, sebelum kita nyobain titik koordinatnya dulu ya. Titik koordinatnya itu di mana? Jalan Bebas Ngurah Rai. Oh iya, Jalan Bebas Ngurah Rai Sanur ya. Ya langsung cepat, cek. Wih. Lu. Metal. Bakso di luar, Pak. Di luar aja. Bakso Pak Rebo. Betul. Pak Rebonya yang mana, Pak? Pak Rebonya tidur. Pak Kemisnya ini. Kalau yang ini pasti Mas Jumat ya? Mas Jumat sama Mas Sabtu. Nah. Rasanya di dapur. Kok rasanya di dapur? Pak, bener, Pak, katanya di sini baksonya sudah terkenal legend. Nah, legend. Sudah berapa lama, Pak, jualan? Saya mulai tahun 2002. 2002. Berarti bener ini Pak Rebonya. Oh, iya. 2002 itu jualan bakso aja? Iya. Bakso dulu. Oh, dulu sejarahnya nyurung. Iya. Oh, dulu nyurung 10 tahun. Baru sekarang timbul remi-remi ikut orang di warung. Oh gitu. Kok aslinya dari mana, Pak? Madiun. Oh, aslinya Madiun. Jadi ini bisa dibilang bakso Balung Madiun pertama di Bali. Pertama di Banyuwangi. Oh, pertama di Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Oh iya, ini bapaknya curhat. Masih ada, Pak, balungnya, Pak? Masih banyak. Yang mana, Pak? Cepat dilihatin, Pak. Masuk. Oh, bisa lihat ya. Harganya baik loh. Oke. Proses balungnya ada. Itu lontong segitu banyak. Kita habis itu dimakan. Oh iya. Kalau enggak dimakan utuh. Saya tak sopan masuk dapur. Ini proses godok balungnya ya. Mas Senin, tolong sini Mas Senin dikasih sama saya. Oh iya. Mas ini apa, Mas? Balung ini, Mbak. Mas ini apa nih, Mas? Ini balungnya. Balungnya ya. Semua balung sapi. Sapi ya. Wih. Ini berapa kilo? Satu kuintal. Sehari habis 100 kilo. Balungnya toh ya. Wih, habis sapi berapa itu, Mas? 100 kilo, Mas? 100 kilo balung. Oh, sapi satu. Wih. Sapinya motong sendiri. Wih. Ini sama lontong-lontongnya banyak banget berbaris rapi. Itu lihatin dulu lagi tuh satu lontongnya, Pak. Wih. Sambal, ya, saya tahu ini sambal. Ini ya, nasi. Belum berubah jadi nasi kan itu? Belum. Itu nasinya berubah jadi lontong. Oh, begitu. Oh, iya. Cerdas. Ini Pak. Baksonya. Ini baksonya. Kalau baksonya, bulet-buletnya sehari berapa ribu, Mas? Gak itu. Satu ribu ada enggak habis. Siapa tahu niat, Masnya gitu loh, ngitung. Aja. Oh, iya, sip. Semua mas-masnya di sini ketularan sama Pak Rebonya, pinter kelawan. Cepat, Mas, buatlah porsi yang lengkap, Mas, yang komplit, Mas. Mas Senin buatkan saya satu porsi yang enak. Yeah. Mas Senin deh. Mas, nama aslinya siapa, Mas? Nama saya. Mas Senin. Alexander. Ini ya, ini. Mas Supane, teman. Jadi satu porsi yang komplit berapa harganya? 16.000. 16.000. Dapat balung ya? Balung sama apa? Ini. Shret. Pentolnya ukurannya sama semua, sama Mas, semua ya. Enggak ada pentol besarnya ya. Ya nanti kalau beda-beda nanti Mary yang beli. Ya. Oh iya. Gitu, kan? Ini Pak Rebonya. Aku agak kurang paham tuh. Pak Rebonya curhat nih. Aku agak kurang paham. Biar enggak iri. Oh gitu. Saya dengarnya Mary. Kok jadi Mary? Ini apa nih? Di sini ini apa? Bumbu. Bawang putih dan teman-temannya itulah ya. Ini 16.000 ya sini ya. 16 ya, 16 18. Oh, 16. Ker. Ya. 2002 ke 2022. Berapa tahun?
20 tahun ya. Nah, jadi paknya tadi bilang 10 tahunnya katanya nyurung gerobak. 10 tahunnya buka warung ini. Nah, buka warung ini. Jadi kurang legend apa lagi? Walaupun sudah legend masih tetap 16.000 satu porsi. Dapatnya udah kayak gini ya. Baru melimpah ruah ya. Ini kita cobain apa namanya itu kuah originalnya. Kuah original ini. Sehari 100 kilo kan. Kalau minggu. Ini biasanya kalau kita lewat sini masih tergolong sepi, nanti siangan lagi. Ya di atas jam 1 itu udah. Ya, enggak pakai lama. Nih, karena aku mau makannya pakai teman-teman. Duh, ya apa rasanya tadi belum dijelasin, Rek. Loh. Rasa kuahnya, rasa balungnya. Kaldunya kalau yang original, tak coba kaldunya. Sedepnya dapat, gurihnya dapat. Enggak begitu macam-macam rasanya, cuman emang soft ya. Soft apa tajam dia? Soft. Tapi kaldunya dapatnya enggak kan. Iya. Minyak-minyak dari apa namanya itu? Kaldu sapinya nih. Dapat ya. Balungnya apa balungnya? Ini yang tulang dadanya. Apa namanya? Tulang lawan. Iga, kan di depannya tadi katanya bapaknya tadi iga. Tapi kalau kita makan bakso, kalau nggak sama kecap terus sama. Iya. Aku takut gojor. Sip. Satu lagi. Sambel. Sambel ya. Sambel. Ini bukan sembarang sambel seperti ini. Kalian pecinta bakso kalau belum nyobain ini. Gak lengkap ya? Aku sebenarnya udah pernah kesini, kangen banget, lama banget gak pernah kesini lagi. Ini di YouTube ini banyak banget ini video-videonya Pak Rebo ini. Iya. Termasuk dulu kita udah pernah kesini ya. Iya. Waktu masih zaman-zaman metal gak jelas tuh. Iya. Tapi kalau makan tempat baru kali ini. Ini, iya baru pertama kali ini kita makan di tempat. Udah ditambahin kecap, saus, sambel. Ya. Nah, berapa doyan kan? Ini aku masih nyeruputin kuah-kuahnya aja nih, Nak. Kena ya, empuk ya? Biasanya empuk. Daging. Dikasihin mangkok, kak kira untuk apa tadi? Untuk nempatin tulang katanya. Kita coba pentolnya. Tapi ini dagingnya daging sapi loh ya. Ini sapi semua, dari pentol, dari kuah dan segala macamnya ini sapi. Tak grogotin ini, pentolnya. Ini pentolnya dapat serabutnya ini masih ada tuh. Tel banget ya. Bahkan bisa dibilang katanya ini bakso balung pertama yang ada di Bali katanya ya. Bakso balung sapi. Sapi. Kaldu kuah. Jadi detail rasanya ya, detail rasanya ini. Kalau dilihat dari visualis tadinya aja udah ratingnya 16 ya. Masuk akal. Jadi memang ini bisa dibilang bakso yang enggak apa istilahnya? Enggak ngikut-ngikut gimmick-gimmick yang lagi ngetren. Harus ada bakso besar. Iya, harus ada lobster, bakso, harus ada yang bakso dalamnya ada isinya lagi. Vulcano apa? Enggak ngikutin anu. Karena tetap konsisten dengan pentol. Jadi ini bakso yang punya jati diri paling anu nih, paling dialis ya. Paling dialis ini. Tetap dengan bakso konsisten. Bakso paling konsisten itu loh, maksudnya ruwet ngamunya ngalor ngidul ngarung itu. Ternyata kata-kata yang ditunggu-tunggu adalah konsisten. Konsistensi tinggi. Wow. Jadi menikmati baksonya di sini itu ya. Ya memang balungnya yang paling utama ya. Balungnya. Terus pokoknya wajib cobain sendiri ya, wajib buktikan sendiri ya gimana rasanya. Habis aku mulai menikmati ya, nanti menikmati gimana baksonya Pak Rebo ini ya, konsisten ya. Thanks for watching ya, thanks for watching, jangan lupa saksikan terus kuliner Detail.
Kalau kamu pengen tahu surganya bakso Balung yang paling legend, yang paling pertama di Bali katanya ya. Nah, ini ada yang namanya bakso Balung Pak Rebo ya. Nah, kalau pengen tahu yang namanya Pak Rebonya. Nah, ini ya. Pak, kok namanya Pak Rebo, Pak? Iya, karena hari pas lahir saya hari Rebo. Oh, karena hari orang dulu nggih. Oh, nggih, karena lahirnya hari Rebo. Gini. Jadi yang namanya Pak Rebo. Katanya di sini sehari habis 100 kilo ya. 1 kuintal balung. Balungnya aja itu ya, belum dagingnya. Dan kurang-kurang lah. Ini mie, Pak. Oh, itu mie, oh ya itu mie, ya ya. Pak ini lontong. Nah. Ya. 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 Ya.